Halo bosku, jumpa lagi di channel saya Muhammad Faizin. Ini stok baru dapat ya, Toyota Hilux tipe G, transmisi manual 4x4 asli Jatim. Ini N Malang ya. Ini yang tipe G untuk manual. Ini bukan mantan pulau ya, ini asli Jawa Timur. Kalau untuk cat ya wajar lah, cuman ada goresan-goresan kecil kayak gini. Terus untuk body masih aman semua. Ini untuk interior. Kalau untuk interior, plafon masih aman ya, bersih. Kalau joknya sudah di cover ya, jadi yang orinya masih ada kain blue true. Ini bosku, kalau untuk 4x4-nya, untuk perpindahan yang bawah ini. Kalau 2018 sudah model kayak gini, kalau yang lama kan masih dituas di sini. Untuk mobil tidak ada bekas laka atau banjir ya. Ini baris kedua. Ini cuma di cover ya. Intinya mobil masih standaran. Ini bagian belakang. Nah, keren ya bosku dari belakang. Ini aman ya untuk pelindung ini biar nggak goresan. Ini mobil nggak buat muatan berat sih. Ini kita spill dah dari bawah. Kalau dia mantan luar pulau pasti ini kelihatan merah-merah. Ini kan masih hitam. Ban serep masih tebal. Asli. Jadi pemakaian Jawa Timur. Ini tampak dari kanan. Juga aman. Ini bos. Ini nomor rangkanya juga aman ya, di sebelah kanan belakang ini. Nah, ini kan dari sini kelihatan warnanya hitam mas. Ini dari kanan juga aman. Nah. Kalau mobil ini perawatan memang di bengkel resmi ya, Auto 2000. Habis ini kita spill untuk mesinnya. Kalau untuk starter ini harus kopling dulu bosku. Nah, kita bukain mesin. Ini spion sudah dali trek ya. Ini dari silen-silen aman. Kalau sepet pasti ada bosku ini. Yang penting enggak bekas laka atau banjir ya. Ini ruang mesin bersih dan fresh ya. Ini mesinnya juga masirnya tidak kasar sama sekali. Ini untuk bagian depan apron juga aman. Ini silen yang untuk kap mesin juga aman ya. Ini deketin aja ini kameranya. Ini tidak ada bekas insiden. Mesin juga aman. Nah, ini dari sini kan ruang mesin ini tidak ada yang bekas rembesan uli, tidak ada. Ini dari sini juga kelihatan. Ini juga bersih. Kalau dia mantan luar pulau, ini pasti nih kelihatan merah-merah itu. Di sela-selanya baunya itu biasanya kelihatan. Ya kemarin ini pas dapat ini kita cek dulu sebelum kita beli. Kalau memang asli Jawa Timur ya kita beli. Kalau mantan enggak bosku. Oke bosku, kita mau ngoperasikan untuk 4x4-nya ya. Mari. Nah, untuk AC-nya ini sangat dingin bosku, mengikir. Coba ya. Nah, ini udah jalan. Kalau untuk medan off-road kita enak bosku ini. Ini LWD.
di enteng ini. Ini sekarang empat. Nah ini. Dari sini dia jalan. Nah ini nyentak langsung ini. Nah ini pakai yang standar aja. Nah dua ini standar. Jadi dia penggerak apa? Yang depan. Kalau dia pakai yang 4x4 enteng. Ini kan memang dia yang sudah yang terbaru memang kayak gini aja, tinggal puter-puter. Kalau yang lama dia pakai tuas di sini. Nah, ini tak jalin dulu. Nah, ini jalan. Kalau untuk mobil aman semua ya. Untuk met apa? Untuk manualnya transmisinya tidak ada yang trouble ini. Enggak. Cuman kamera ya, enggak terlalu bening. Kalau dari mulai suspensi, saya coba ini aman sih, bosku. Dia tidak ada yang bunyi ini. Memang untuk Toyota Hilux ini suspensi lebih bandel ya. Terus mesinnya juga enak ini. Ini perawatan memang di bengkel resmi Toyota ini, pemilik sebelumnya. Ini kurang lebih dapatnya 1 mingguan lah ini. Kemarin kita cek keseluruhan, terus mulai dari suspensi, terus tune up juga. Alhamdulillah mobilnya aman. Tinggal perawatan dikit-dikit itu. Untuk pembelian bisa cash atau kredit. Dibantu bosku. Bunganya juga murah, tenornya bisa sampai 6 tahun. Finance-nya pakai BCA ya. Ditunggu bosku. Kalau dari segi interior sama semua ya untuk Toyota gitu. Ini untuk kaca masih tengkar di sini. Untuk head unit memang dia pakai merek Kenwood. Ini remote control kan sudah di sini semua. Perpindahan mode. Kalau yang tipe V itu memang asli, kebanyakan dia matic ya. Kalau G manual. Lebih jarang itu untuk Hilux yang 4x4 ini yang manual. Yang asli Jatim ya. Ini saya coba jalan ya, enggak ada memang yang bunyi-bunyi under style apa enggak ada. Pasti standar tadi. Kita tarik ini ya. Masih enak. Responsifnya juga oke bos. Kalau mau tanya-tanya bisa komen bosku di kolom komentar. Barangkali tanya mobil lain, mulai stiker, SUV, MPV juga ada bosku. Komen aja bosku. Mumpung waktunya masih longgar ini untuk pembelian unit sebelum Lebaran.
showroom kita yang ada di Kedusan Besar nomor 11 Surabaya. Ini untuk yang sedan, Toyota Altis masih ada ya. Ini selanjutnya kita mau review Honda Civic XS yang sedan 2021 pemakaian ya. Ini untuk perawatan bengkel kami. Depan juga itu stok kami ya bosku. Karena stoknya full, mana kita taruh depan itu. Oke bosku. Oke bosku, saya ucapkan terima kasih sudah menonton di channel saya Muhammad Faizin. Barangkali minat unit Toyota Hilux G, transmisi manual 4x4, asli Jatim ya ini. Bisa telepon saya atau WA biar detail. Untuk finance-nya tetap ya pakai BCA. Oke bosku, saya doakan sehat selalu, banyak rezeki. Dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.